tak ada saksi pun suam. Jadi sebab itulah Abi Aidah isteri yang pertama dia baru dibenarkan kahwin. Itu perkahwinan dalam kitab mazhab Syafi'i, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada itu fitrah kita. Jadi kalau ada orang kahwin ke apa ke, itu fitrah dia. Itu benda yang biasa pada manusia. Ya, kahwinan ini benda biasa pada manusia. Surah Yasin ayat yang saya bacakan tadi Allah Taala sebut subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Dialah Allah yang menjadikan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardh, daripada yang tumbuh di atas muka bumi. Pokok pun Allah Taala boleh jadi pasang-pasang dia. Wa min anfusihim, daripada benda yang bernyawa daripada kalangan kamu. Allah Ta'ala boleh jadi manusia pasang-pasang, binatang ada pasang, semua benda bernyawa dia ada pasang-pasang. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada benda-benda yang kamu tidak tahu, Allah Ta'ala boleh jadi berpasang-pasangan. Jadi setiap pasang dia ada pasang dia. Jadi kalau seorang laki-laki, Allah Ta'ala boleh jadi seorang isteri kepada dia. Jadi daripada kalangan wanita juga, dalam kita mazhab Syafi'i kita diharamkan berkahwin dengan jin. Tapi dalam mazhab, dalam amalan Nabi yang terdahulu, macam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Baltis tu yang dikatakan Baltis tadi ni, dia mak dia tu jin, pak dia manusia. Dia nikah manusia dengan jin. Sebab itu Ratu Baltis ni dia besar. Kalau dalam kitab Tafsir Nawawi Ihsan kata 20 hasta dia punya katil. Kalau 20 hasta katil dia bermakna 25 kaki. 25 kaki katil mana dia paling-paling kurang mesti 20 kaki. Mana dia besar? Baltis dia besar. Ada orang kata Ratu Baltis ni 10 kaki banyak pasal dia jin semua dah. Dia memang keturunan dia, dia keturunan jin, keturunan orang kuat-kuat dan bijak, dan ada macam-macam keistimewaan. Itu cerita lah sebabnya. Zaman tu zaman manusia boleh kahwin dengan jin, kita lah tak boleh lah. Tapi kahwin dengan orang kunian mana, tak sah. Kalau ada orang perempuan mana, ada jin mana, main nak kahwin dengan dia, tak boleh. Hukum dia tak sah. Tak tahu mana, tak tahu lah. Hukum dia tak sah. Itu yang kena hukum pada kita bangsa Syafi'i. Bila kahwin dengan mana-mana orang perempuan yang sesuai. Imam Ghazali kata ada beberapa jenis perkahwinan yang makruh. Di antaranya ialah berkahwin dengan seorang perempuan yang tak boleh lahir anak. Contohnya dia sangat tua. Kita orang laki-laki umur dalam 30-an berkahwin dengan seorang perempuan umur 60 lebih, dia tak boleh lahir anak dah. Hukum dia makruh. Tapi kalau boleh mana lagi tak apa. Tapi kalau dia 60, kita 63 itu tak apa. Dan perkahwinan ni maslahah dia ataupun keutamaan dia ialah kerana nak suriat. Itu perkahwinan. Ini keutamaan dia nak suriat, dikahwin dengan perempuan tua. Tapi tak boleh kira juga ada orang muda-muda yang kenal. Ada tak muda kenal perempuan tua? Malam-malam yang berkata selamat ya. Apa kami tak buat, tak buat nak ada apa-apa ni. Oh iya kan tu, ada orang lelaki muda-muda dia suka orang perempuan tua-tua. Kata kalau orang perempuan muda suka lagi tu, habis lah orang tu umur 27 kenal lah kat Pak Haji tu. Rajin kan nanti Aisyah dia kata umur 72. Dia 27, dia kenal Pak Haji tu umur 72. Tengok rambut nampak macam kala putih dia ubat tu kan. Buat elok, ada kata bersih, pakai baju. Naik kereta pun bersih, kereta pun elok. Anak-anak dia pun dia pula semua elok. Kalau kahwin dengan dia, dia tunjuk bukti lah. Kata dia memang pernah jaga anak. Tunjuk bukti lah. Gaji pun dah ada, pangkat pun dah elok, jalan pun slow lah. Jalan slow lah kalau pergi mana. Buat tak slow. Dia berkenan, dia tengok bawah dia berkenan. Itu tak makruh. Itu tak makruh. Yang makruh dia laki-laki itu muda. Kahwin dengan perempuan yang tak boleh kahwin, boleh tak boleh, banyak.
Tapi kalau laki-laki dengan perempuan sama buat, saya tak letak. Pun memang mereka nak hidup dalam dalam perkahwinan tu, saya tak letak. Kahwin makruh dengan seorang wanita yang terlalu tinggi daripada kita. Jadi nama kipah tu. Kita nama kita aja kan, yang tinggi dengan kipah tu. Hukumnya makruh. Ini aku kuasa dalam buat tangga atau anak. Oh, banyak. Banyak dalam buat tangga, banyak. Termasuklah orang perempuan yang terlalu rendah kahwin dengan orang lelaki terlalu tinggi. Tak sesuai lah. Ataupun orang orang perempuan yang orang perempuan yang kulit dia warna biru. Imam Ghazali kata ada satu jenis kulit orang yang di Afrika yang warna kulit dia biru, penyakit. Itu makruh kita kahwin. Yang itu makruh kita kahwin. Jadi hal yang lain itu harus ya. Nak kahwin pun kahwin lah. Dalam masalah tak mau kahwin pun tak apa lah. Ya, kerana dalam syariat kita itu soal pemilihan. Jadi bila nak kahwin antara benda yang kita nak capai dalam kehidupan perkahwinan ini ialah kebahagiaan dan satu lagi disebut barokah. Berkat dalam perkahwinan. Perkahwinan jadi berkat kerana empat perkara yang tanda perkahwin berkat ni ada empat perkara. Yang pertama saadah, saadah ni yang bahagia. Bahagia-bahagia cabar kita lah. Cukup bahagia. Yang kedua ziyadah, ziyadah ni artinya semakin maju. Bila kahwin kehidupan semakin maju. Ada orang kahwin dengan suami yang pertama, ada anak. Nikah-nikah dengan suami yang kedua, cerai dengan suami yang pertama. Nikah suami yang kedua, dapat anak. Berkat. Wah, anak pula tak berhenti-henti pula. Berhenti orang. Berkat. Mungkin suami pertama, bapa tak berkat. Main suami yang kedua, dapat anak. Suami dia macam tu juga. Dia kalau kata suami yang ni, main duit, main duit. Dia kahwin dengan perempuan lain, dia dapat anak. Itu saya kata berkat. Kau yang dapat tak berkat kan? Orang pun berkat lah. Bukan saya kata tak dapat anak itu tak berkat. Tapi ciri-ciri yang dikatakan ziyadah dia semakin maju. Yang ketiga ciri perkahwinan yang berkat ialah al-istijabah. Istijabah ni artinya dia mendapati apa yang dia nak tak dalam kehidupan. Dia ada seorang wanita yang menjadi apa teman dia dalam kehidupan. Dapat. Dia nak seorang wanita yang boleh membantu kehidupan dia. Dapat. Ya. Nabi Daud alaihi salam dalam satu doa. Ada sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang ada dalam mushaf Nabi Daud? Maka Rasulullah kata Nabi Daud selalu berdoa dengan satu doa. Allahumma inni as'aluka zaujatan mu'ayyinuni min amri dunia ya wa amri akhirati. Nabi Daud dia doa. Allahumma inni as'aluka zaujatan mu'ayyinuni min amri dunia ya wa amri akhirati. Ya Allah, aku mohon kepadamu seorang isteri yang menolong kerja dunia aku dan kerja akhirat. Kita, isteri kita yang berada pun tak salah kalau kita doa. Ya Allah, aku jadikanlah isteri aku ini isteri yang menolong kerja dunia aku dan kerja akhirat aku. Tak ramai isteri yang boleh tolong kerja akhirat kita. Tapi kerja dunia ramai boleh tolong. Dia kata semua tolong. Semua orang tolong. Semua isteri tolong kerja-kerja dunia suami dia. Tapi kerja akhirat jarang sangat nak tolong. Tolong peringat, tahun-tahun kebaikan, tolong peringat, hari Jumaat, tolong peringat, tolong peringat. Benar-benar hatinya kebaikan-kebaikan dia tolong peringat. Atau tu isteri yang menolong kerja dunia suami dia dan kerja akhirat suami dia. Dan yang terakhirnya ialah ad-dawam. Dawam ni ciri keberkatan ialah sampai bila-bila. Dawam ni artinya bertahan lama lah sampai bila-bila. Dia boleh duduk dengan isteri dia walaupun jenis, walaupun beku, apa dia tak batu. Ada orang isteri yang dapat suami kita pun dah, dia beku sungguh lah, tahu. Kalau kita minta duit tu, dia tanya habis. Hak tu bukan kedekut. Hak tu kira. Dia ada suami.
ni menegur minta, dia tak mau lagi. Nak ni dia kira bila minta, dia nak bagi. Cuma dia kira, dia ditanya nak ni apa. Beli atau beli ni lah. Tak sampai dia habis. Oh, dalam buah habis tengah aja. Dia bagi juga. Itu nama dia suami kira. Bukan suami itu. Baik tak sama. Oh, suami kira apa suami itu ni. Kita masuk dalam kategori suami lah. Suami kira kan suami itu. Dalam perkahwinan ni ada satu benda yang sangat bahaya. Saya jumpa dalam satu buku dia kata racun dalam rumah tangga. Ini cerita saya nak kongsi esok ni. Saya tak ambillah pasal racun dalam rumah tangga. Racun ni tuan-tuan, kalau sikit-sikit dia meredak lama. Kalau banyak-banyak dia mati cepat. Kita cepat rasa. Hak masalah racun dalam rumah tangga ni dia sikit-sikit. Racun dalam rumah tangga. Yang pertama kata dalam buku ni dia kata yang menjadi racun dalam rumah tangga ialah al-kazib, menipu. Tipu. Isteri tipu suami, suami tipu isteri. Pakat-pakat tak tahu jenis tipu ni, pakat-pakat tak tahu. Suami pun tak tahu, isteri pun tak tahu, tapi semua pakat-pakat tipu. Yang ni racun dalam rumah tangga. Sekali dia tahu habis racun. Macam ibarat sekali racun tu meredak masuk dalam hati, dalam diri kita, habis sakit. Sakit sampai bila-bila. Duh luka sampai bila-bila. Aku tak percaya lah ke ayah. Dosa duk cakap apa lah. Dah, dah hebat. Bang Man ajak sembah. Aku tak percaya lah dosa duk orang pergi makan kedai cabu-cabu. Aku tahu. Cerita ada orang pergi duk cerita. Ada cabu-cabu mana untuk buka kedai. Sejak mereka kata apa ni, dia masak nasi goreng, nasi ni telur ketam. Nasi goreng telur ketam. Macam mana tak tahu lah, tapi ada lah. Belum rajin pergi makan di situ. Lepas tu sambil-sambil makan tu ada lah ngayak-ngayak. Keluarga tak tahu, bini dia tahu cerita ni. Tak percaya lah kat lelaki dia, ayam pun sanggup umur. Aku tahu lah. Ayam pun nama dia, racun dalam rumah tangga. Nipu ni, racun dalam rumah tangga. Dosa tu nipu. Kena ada orang ni, tuan-tuan minta maaf lah. Saya pergi mengajar di satu masjid di Jepang. Dia nikah, dia murung bini dia. Dia nikah tak seorang bini, bini murung dia nikah di siang. Nanti-nanti bini nombor bini yang pertama main, bini yang kedua main. Siapa pun tak komit, lah kali orang masjid di tanah belakang tidak selesai dalam. Bini pertama pun tak komit dia. Bini kedua pun tak komit. Aku nak yang aku nak yang tapi buat jangan nak main kau buat tak buat. Yang pertama nipu. Yang kedua racun dalam rumah tangga ialah mengungkit-ungkit perkara silam yang menyakitkan hati. Duk ulang balik cerita hutang hari tu ni bayar. Tapi tak cukup. Duk ungkit lah tu. Oh, hangat hati ni. Tu. Dia jadi racun dalam rumah tangga. Ataupun ungkit kisah-kisah lama hak suami dia bertobat. Dah aku tak curi lembu dah lagi. Aku cari sentahan lah yang tak curi lembu. Cerita curi lembu ni. Cerita sebelum nikah dulu. Dia tu cerita juga lah. Jenis curi lembu ni. Dia kata curi duit kita. Alah. Dan sudah tu sudah lah. Aku tak tahu pada. Aku tahu pada. Duit hangkat tu curi. Dan jadi tak elok tu. Pasal dia ungkit pergi cerita-cerita lama tu. Dia jadi racun dalam rumah tangga. Dia sakit hati dia. Sakit hati suami dia. Macam setelah suami tu suka ungkit banyak-banyak perempuan. Lama-lama alat dulu aku tahu lah. Siapa tak bisa tengok orang dengan kawan tu kau. Kau pula bukan kuah tak ada orang lain dah apa yang main kuah tu. Pasal yang tak jadi nikah dengan dia, nikah dengan aku lah. Alah. Dia ungkit lah cerita lama tu. Aku tobat dah zaman tu, zaman tu tak henti. Dah dikawin dengan orang tu ngaji semua dah bang. Aku selalu ungkit lah. Dia jadi racun dalam rumah tangga. Jangan ungkit lah cerita-cerita hati aku sudah-sudah lah. Kita pun dah tobat dah di Mekah semua dah. Terjaga. Yang kedua racun dalam rumah tangga ialah ungkit perkara-perkara lama. Yang ketiga racun dalam rumah tangga bagi bebas yang melampau.
Ibu suka lah makan nak buat apa dalam rumah ni. Aku tak pernah tegur, tak pernah larang, tak pernah apa. Itu bahaya. Aku jadi racun. Bila dah sampai tahap lepas sungguh-sungguh, dia bebas sungguh-sungguh, nak panggil balik rumah susah. Waktu itu jadi racun. Saya dulu tak cantik pun, saya sampai keluar. Siapa siapa pula yang sampai kita keluar apa? Kita nak mencorak dalam pun. Tapi, Allah. Dulu pasal, bagi bebas sebebas-bebas. Kebebasan yang melampau dalam rumah tangga. Bebas macam mana pun kena ada sekatan. Kita tu bini orang. Kita tu isteri orang. Bebas macam mana pun dalam rumah tangga kena ingat. Suami ada di rumah. Dia minta dia simpul, dia impun duit. Dia minta kat suami dia nak pergi makan angin dengan kawan-kawan. Sebulan. Sebulan dia makan angin. Picit tiket pun semua beli dah. Takkan suami kata tak boleh pun tiket beli dah. Pasal asal itu dia bagi kebebasan itu. Lah nak sekat tak boleh dah. Biar pergi lah ustaz air biar dia pergi. Saya kata dia pergi dengan siapa Pak Ji? Dengan kawan-kawan perempuan yang sungguh ke perempuan semua. Dia bawa lagi dah. Dia tak bawa lagi. Jadi saya kata. Pasal kita berbesar bagi bebat kat dia. Dia telah bala ustaz. Itu dia. Yang kata racun dalam rumah tangga. Ialah beri kebebasan yang nampak. Yang keempat racun dalam rumah tangga ialah kongkong yang keterlaluan. Ngongkong sungguh-sungguh sampai kawan tu nak pergi buat kau tak boleh dah. Lepas maghrib dengan pergi mana lah. Atau kongkong sungguh-sungguh. Aku bagi 10 minit dah daripada pejabat balik rumah. Lebih daripada 10 minit aku buang pulang. Tak bebas langsung. Isteri mesin tengok jam dah. Telefon pun hancur 2-3 kali dah. Kau suruh pakai telefon lah. Kau tak mati orang telefon tak angkat. Nampak macam mana tuan-tuan saya. Dia balik-balik sembuh telefon. Itu telefon pertama. Telefon kedua tak alih pula. Hang buka lagi sekali. Hang aku dengar ada telefon lagi sekali. Lepas pada waktu pejabat. Aku cerai hantar lah. Silent telefon. Silent telefon tak bunyi lah. Dia kata kalau dia dengar, dia tak dengar lah silent. Tengok-tengok bunyi. Oh, kantor hancur. Eh. Beli satu lagi. Beli lain. Oh, dia kata hidup tak bebas. Sahih. Kepompong sangat. Tak bebas langsung. Dia cemburu-cemburu sangat. Dia bagi kebebasan untuk pergi kerja. Kursus ni, kita kena kursus juga. Dia tak bagi. Aku tak bagi hampir kursus. Aku jumpa orang atau tak boleh. Jadi kita tak boleh naik pangkat. Kita tak boleh nak ada inovasi. Tak ada inovasi dalam kerja. Kata lah aku, Zai. Dia pula. Pasal apa? Dia racun dalam rumah tangga sebab kompong sangat. Macam tu lah suami pun lepas daripada waktu pejabat tapi mana lah malam ajak keluar minum pun tak mau. Pasal apa? Bini ingat dia kata, ingat tak apa saya lain. Bini tak pergi keluar. Lepas pada waktu maghrib dia, bini dia datang ke rumah. Tak pergi mana? Ni Ustaz Maisa. Ustaz Maisa lagi pun tak jaya. Dia kata untuk imam ni bukan orang yang lelaki. Aku tak percaya lagi. Tak percaya. Bila hajar macam-macam tak. Dia tu boleh kan ikam. Dia kumpung sungguh suami dia sampai. Tak boleh pergi mana. Lepas pamawin tu tutup telefon malah aku dah. Duh lah orang api ambil tengok dia. Aku bini cemui. Jadi gitu lah. Jadi gitu. Dah lama sangat kena kumpung. Kumpung itu terlaluan. Terlalu mengongkong bukan tak boleh akan jadi racun dalam rumah tangga. Yang keenam yang menjadi racun dalam rumah tangga ialah bila berlaku perbezaan pendapat. Tolong cari jalan penyelesaian bila pendapat tak sama. Kita setuju anak ngaji sekolah, dengar. Suami nak anak ngaji sekolah Arab. Tolong cari jalan penyelesaian sekolah yang ada dua aliran. Hantarlah anak tu ngaji. Bagi mak dia perempuan hati, ayah perempuan. Kalau tidak, duk meracun dalam hati dia. Jadi bapa ke anak ni tunggulah aku nak bagi peluang baru keluar ke lahir. Tiba-tiba anak tak jaya. Aku kata dah dulu aku dah racun tu keluar anak. Racun tu memang kata lah. Sebab perbezaan pendapat.
Ini cerita betul-betul ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya tahu bahawa kami pergi makan di satu kedai lepas daripada program yang balik di Melayan selama 4 jumpa dengan saya di simpang bola dari pun telefon main lepas itu ustaz tu seorang tanya Mayra ni Mayra bola kedah singgah simpang bola sembang paling orang lah kami sembang. Dia kata, "Puan nak tahu, aku malam ni dengan malam kemarin dinam selama 4 stiker baju sendiri sebab bini aku ADK wanita mau baca." Apa anak pergi selama 4 stiker baju sendiri? Stiker baju sendiri, dia kata, "Pak Sen, perbezaan pendapat, tapi hampir juga saya, kami mungkin lagi." Aku tak faham. Boleh tak faham? Tua dah, bomoh dah, tapi tak payahlah isteri dia tu orang puan lo, dia pula pemuda. Kena setiap baju sendiri, dua kali dah, dia kata aku tak apa-apa, kan dia tu sini tau. Dia tahu sebab ada jadual. Jadual ceramah 4 lagi dia, amur dia tahu. Ni semua kaki ceramah belakang, kan dia tak setiap baju sendiri, hujan kan dah. Dia kata, Hamzah dia nak, aku tak bagus sama yang masjid, dia setiap lah. Oh, tak dengar cerita ni, Pak. Tak tahu rupanya beza pendapat ni. Dia racun ke apa? Dia ada racun juga. Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada beza pendapat suami isteri, cari dalam saya cepat. Jangan rupiah jadi racun. Jadi racun dalam rumah tangga. Kita setuju anak kita kahwin dengan kawan. Bini kita tak setuju kahwin dengan kawan. Tanya oleh Pak Sefa, tolong cari dalam saya. Kalau tidak, dia tak fahamlah hati dia. Tak dapat setuju bapa kahwin ni tak bahagia tuan-tuan. Tak bahagia. Dia tak dapat juga pasal rento. Pasal rento. Dia perempuan hati, suami perempuan hati. Kenal macam ni. Lah, sembang ke gila tu. Tanya pasal apa yang hang tak mau sangat. Lah, dia apa kata dia terima. Hang tak tanya terima. Oh, aku tanya lah. Terima apa? Terima kata apa? Oh, aku tak boleh buat apa korek apa lah. Lepas lepas tumpah. Baiklah, tak puas ke tak. Lepas abang kata rajin tinggal, kita nak tinggal ya. Dan bila anak kita nak panggil bawa next sekali lah kawan pilot. Kita korang. Kita cari jalan dengan saya. Yang keenam, yang ketujuh. Berperangai seperti lalat. Yang jadi racun dalam rumah tangga ni bila suami atau isteri perangai macam lalat. Tentu tahu lalat perangai mak. Mula suka pergi borong benda busuk, benda wangi, lalat tak borong. Dia ada borong hak benda tak elok ya. Hak tak elok, dia ada cerita tu. Duk kunas hak tak elok tu lah. Sampai tak alat dengar lah. Alat ni jadi racun. Tu perangai lalat. Dia urung, jadi lengong. Dia urung, jadi ulan. Dia urung, lah jadi ulan tu makan-makan sampai jadi busuk. Yang nak jadi busuk tu lah racun dalam rumah tangga. Jangan jadi lalat dalam rumah. Duk tengok atas elok yang hak elok lampak-lampak lagi. Duk nampak atas elok je ayah. Jauh nampak macam dengan Ninja Turtle. Main dekat nampak macam Doraemon. Apa macam tengok Doraemon ni? Duk tak elok sahaja. Laki dia pandang hebat kuih laki dia tu. Laki dia Allah kata, Allah Ma'an kata ke aku. Apa tahu dulu aku nikah Ma'an dia berapa kilo? 48 kilo. Lal 84 kilo lah bapa. Berarti apa kat jadi lalat kat rumah? Duk nampak benda tak elok, duk nampak benda buruk. Jadi lalat. Antara racun dalam rumah tangga ialah perangai lalat. Yang ke-8, melakukan sesuatu nak bagi sakit hati. Dia buat apa-apa pun nak bagi sakit hati. Dia cakap nak bagi sakit hati. Ayah nak tolonglah ambil aku lagi ni. Nak ambil mirip, muak muri. Soalnya pasak. Tak apa tengok. Dia pun pergi lah dengan makhluk pihak. Makhluk pihak balik dulu. Jalan kaki tengah hujan balik. Yang ayah hang pun tahu dah kata aku balik pasal awak tak pilih. Kau suka aku lah. Dia guna bahasa-bahasa bagi sakit hati. Tunggulah esok. Dia guna bahasa lah.
buat boleh, aku tak perlu makan. Kau suka aku lah. Ini dia jawab. Dan habis tu hang kata aku suka lah aku. Alah kali ni aku suka aku tu je. Jadi dia jadi bacun dalam rumah tangga. Lakukan sesuatu, bagilah bagi sekian. Yang ke-9, melebih-lebihkan keluarga-keluarga dan kawan-kawan daripada pasangan. Ini pun bacun sah. Dengan kawan boleh cakap elok-elok, dengan isteri tak boleh cakap elok-elok. Dengan kawan boleh belanja makan gelap loya-loya, dengan isteri belanja makan pun tak mau, gelap pun tak mau. Cakap dengan orang, aku bacun dalam rumah tangga. Dengan kuota kita, kita boleh buat baik. Tapi kenapa dengan isteri tak boleh buat baik? Dengan keluarga, dengan abang kita, kita boleh cakap sama lembut. Dengan suami, masih buat boleh cakap sama lembut. Ini jadi racun dalam rumah tangga sebab dia penting. Aku racun sahaja rumah tangga. Dan yang terakhir, dia racun dalam rumah tangga ialah melakukan perkara yang boleh menyusahkan pasangan. Dia buat satu benda yang akhirnya benda itu menyusahkan pasangan. Dia hutang, seorang pasangan dia belum banyak. Dia tak amat. Dia hutang. Ataupun dia main pun, seorang suami dia bayar, dapat pun dia belanja apa-apa. Contoh. Ujung-ujung tahun ni, tuan-tuan pergi tanya, dapat pun dah lagi. Duit tu dia sangkut, dia minta ke kita. Duit tu dia sangkut, dia minta ke kita. Perasaan untung ni saja, sampai bulan-bulan. Dua kali je kot dia bayar. Alin semua minta bayar. Dapat tu. Uyuh, tak tahu cerita. Kawan dia apa? Amboi ustaz. Sampai dua ni banyak. Banyak lah. Ni ustaz dah dapat baru ni pun. Balik rumah tanya. Eh, mahang dapat tu pergi ke mana? Habis lah. Dia racun sah. Tak payah ke tempat. Mubat lah. Tak pergi lah. Itu yang kata racun dalam rumah. Buat benda yang menyusahkan pasangan. Buat satu perkara, menyusahkan isteri. Menyusahkan anak-anak. Tentu jangan buat. Tukar kereta di saat duit tak ada. Cari masalah. Ini bancung sahaja rumah tangga. Kita tak ada bincang. Sembang, bincang dia elok dengan dia. Kalau setengah idea isteri ini pun bagus juga. Ada setengah idea isteri bagus juga. Kita bagilah idea kita. Dia buat keluarlah idea dia. Barulah bagi. Tuan-tuan dan perempuan yang terhormati Allah sekalian. Ada penyair kata. Bila you orang. Panjang ni. Dan perempuan yang saya buat dan perempuan yang lain. Tapi tak apa. Dia cerita pasal perempuan. Ada penyair kata. Syok lah. Tak apa tuan-tuan. Tengah je lah. Kan senang nak ceramah bab nikah. Lama malah tak ceramah bab nikah ni. Duk ceramah bab hadis Nabi tafsir apa semua. Ada lah bab nikah ni. Tapi tak ada ceramah macam ni. Kata penyair, jangankan lelaki biasa, Nabi pun sunyi tanpa wanita. Rasulullah bila dia itu kepada Siti Khadijah, dia rasa sunyi. Dia pergi hafalkan Siti Aisyah. Siti Aisyah ni perempuan yang cemburu. Siti Aisyah pernah bermimpi. Dia masuk syurga naik unta. Ada seorang perempuan tarik unta. Dia habakkan Rasulullah, ya Rasulullah, adakah kalau aku masuk syurga aku wanita paling aula? Rasulullah kata ya. Tapi aku bermimpi aku masuk syurga 22, ada seorang perempuan lagi 21. Pasal apa? Dia tarik unta. Rasulullah kata mana ada orang tarik unta di belakang. Dia cemburu sebab dia masuk kedua. Dia tak nak dia masuk pertama juga. Kawan dia tadi unta masuk dulu lah. Dia masuk kemudian lah. Dia duduk dalam unta. Dia tak nak. Tapi tak nak. Lepas tu cemburu Siti Aisyah. Biduk sebut Siti Khadijah depan dia. Perempuan mesti ingat lah. Kalau biasa nikah dengan lelaki mana pun. Nikah pula dengan lelaki kedua. Jangan duduk cerita. Lelaki pertama tu macam mana dia tiba tu. Oh, jangan. Racun besar kalau buat mereka. Yang kedua, jangan duk banding. Tak kira lah banding mamat ke, banding dengan siapa-siapa. La ilaha illallah bang. Kalau dia potong lah sama buku itu. Campur dengan misai. Tak tahu lah mana buku itu, mana misai. Kita cuba tengok mamat. Dia handsome.
kenal kat bapak awak tak nikah. Nanti aku nikah orang lain, aku mati orang pula. Dia rasul, jangan banding-banding tak mau. Ini cerita Rasulullah cerita Siti Khadijah. Sebab dia kata Khadijah ni manusia yang orang lain tak boleh ambil pangkat dia. Sebab dia jadi Islam di waktu perempuan lain semua tak Islam lagi. Dia jadi Islam di waktu semua orang perempuan lain tak Islam lagi. Tu hebat ke Siti Khadijah dan tak nak sampau dia ambil pangkat dia. Maka Siti Aisyah pun tak akan tawak lah dia memang tak nak lawan pun. Itulah kalau yang terlihat Siti Khadijah. Nabi pun terasa sunyi tanpa wanita, tanpa mereka fikiran dan perasaan lelaki akan jadi gelisah. Isteri tak ada gelisah, jago air duduk tak senang, nampak pagi, air naik jenak singgir, duduk kat 2 minggu orang ni, duduk jaga anak beranak kan, duduk jaga apa dia kan. Aku duduk seorang ni, duduk makan nasi goreng di kedai jauh hujan kan, ada pula, ada pula. Fikiran merasa lelaki akan menjadi resah. Masih mencari walau ada segala-galanya. Rumah besar, gaji besar, kereta besar, isteri tak ada. Dia masih jadi kekosongan dalam hidupnya. Apa yang ada di dalam surga namun Adam tetap rindukan Hawa? Apa juga ada dalam surga? Apa benda semua ada dalam surga? Pasal apa Nabi Adam masih rindukan Allah? Bagus kan ni? Tengok orang duduklah hebat orang mana mau tak mau duduk cari diri lah. Alamak duduk walaupun ada bantu rumah 5-6 orang. Dia pun bukan bini kita. Kita nak dalam isteri kita. Yang tu tu dia buat tu tak rindukan kita. Dia buat rindu pasal kita bagi duit dah. Tak bagi duit buat tu obat tak rindu. Isteri hanya kita tak bagi duit pun dia tipu ke kita. Maka kata penyakit dia kata apa? Apalagi yang tiada dalam surga namun ada tetap rindukan Allah. Dijadikan wanita daripada tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. Tetapi seandainya lelaki tidak lurus, mana mungkin kayu yang bengkok menghasilkan bayang yang boleh. Ini mau bagus ya. Tak apa aku baca lah. Baca lah dia tengah jam ni kot. Tapi yang mana ni? Jangan ni nak jaga apa baca ni? Yang mana ni kita baca? Dia kata apa? Dijadikan wanita dia tulang rusuk yang bengkok. Yang tu memang ada hadis tadi kata. Dijadikan wanita dia tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling atas dia duduk rapat dengan jantung. Jangan bagi dia patah. Dia cucuk jantung mati dia. Kaedahnya, kaedah dalam hadis itu kata dijadikan wanita itu tulang rusuk yang bengkok untuk dibetulkan oleh lelaki. Artinya betulkan tulang rusuk itu dengan telan-telan. Kita kahwin bukan dengan kaki, kita kahwin dengan tangan. Kalau kahwin hari itu salah dengan kaki, tak apa, tak apa benda. Ni kahwin dengan tangan, kita pegang ada elok tangan. Tangan wali dia, ayah dia. Sebab kita nak ambil dia dengan tangan kita, tapi dia dengan penuh kelembutan dan keberkuasaan. Patah saja tulang rusuk atas sekali itu, dia akan cucuk jantung kita. Cucuk jantung, mati kita. Luruskanlah wanita dengan jantan. Mana mungkin kayu yang bengkok menghasilkan bayang yang lurus. Kita sendiri pun bengkok, macam mana nak bagi tunjuk orang lain. Luruskan wanita dengan jalan yang ditunjuk oleh Allah kerana mereka diciptakan sedemikian rupa oleh Allah. Didiklah mereka dengan panduan dari Allah. Jangan cuba jinakkan mereka dengan harta, nanti mereka akan semakin liar. Nak jinak mereka bagi duit, nak jinak mereka bagi duit, mereka akan semakin liar. Sebab mereka tahu lah kalau mereka buat benda yang macam ni, suami akan bagi duit. Kalau dia buat akai, nak pergi jina dengan kita, bagi duit. Pergi jina dengan kita, bagi duit. Dia akan jadi semakin diam. Jangan hiburkan hati mereka dengan kecantikan, kerana nanti mereka akan derita. Duk tengok hak cantik, duk nandak hak elok, nak anak hak cantik. Mai satu hari, bila orang pulang tak cantik, waktu pun hati dia akan jadi derita. Hati dia bersama, hati kita bersama. Kerana nantinya mereka akan
semakin derita. Kenalkan mereka dengan Allah. Di situlah puncak kekuatan dunia. Akal wanita selipis rambutnya, tebalkan dengan ilmu. Akal orang perempuan ini senipis rambut yang ada dalam kepala dia, maka terbaikkan dengan ilmu. Orang perempuan kalau ikut akal saja tak pakai ilmu, rosak. Tapi kalau ilmu banyak pun tak mau pakai ilmu, tak pakai akal, tak boleh jadi. Lagi teruk jadi dia. Ya. Akal dia senipis rambut dia, maka terbaikkan dengan ilmu. Hati dia serapuh kaca, kuatkan dengan iman. Hati orang perempuan rapuh, senar tak macam kaca. Pantang silap sikit, tak yang tetap apa. Jangan buat kebicaraan lah, dia simpan lama. Ingat aku, sekali kita kata kat dia, ya, 3 tahun setelah itu tak boleh, hati senar tak. Dah apa kata mahal, nak makan pun agak-agak lah. Semua besar dengan Al-Marilau lah. Okey, Al-Marilau ni, 3 tahun sebut aku. Tak usah ke bawah Al-Marilau ni lah, di mana-mana, ayah hati lah dengan anak-anak juga lah. Hati tu mana nak sembang. Alah, dia kata ke kita Al-Marilau, Al-Marilau. Duk cerita ke Al-Marilau ni datang lah. Pasal hati kita juga. Senang tak? Ya dah. Hati serapuh kaca kuatkan dengan iman. Perasaan selembut sutra biasilah dengan akhlak. Perasaan orang perempuan ni lembut. Kalau dia sayang, sayang sungguh perempuan ni. Oh, sayang sungguh-sungguh lah. Biar pilih suami dia pergi dadah ke. Biar pilih suami dia cacat ke. Kami biasa sekali kena. Duk main kue, kok pula tak main. Kata mana lah dengan dulu ni. Satu budak Kelantan bawa orang perempuan. Bawa anak seorang pun di belakang. Jual lah popok lekor. Popok lekor bukan popok getir. Asal-asal ni ni. Popok lekor asal dengan ni. Dia tak potong panjang-panjang tu. Merli. Bila nak jual dia juga. Dia jadi tak elok lah. Popok tu bulat. Dia pegang angkat mereka. Dan dah berapa baca Ustaz kata yang bini kita pula tu tengok. Saya tanya tak tak bentuk macam lain agak pokok ni. Saya kata dia kata tak tak besar ni. Betul tau. Kami ingat dia susah. Tanya dia rumah di mana. Dia bawa mitik lah rumah. Tapi tengok suami dia cacat. Tu dia pergi duduk pula insiden. Lepas tu tak pulang belakang. Dia tak boleh tunggu elok lah tu tak kursi roda lah. Lepas tu kita pun biasalah sembang. Ya, saya dengan kawan saya share lah satu hari dari video orang bawa lah korang dekat. Korang baik tuman. Satu kali minta bantuan baik tuman, bawa korang baik tuman. Dan lagi dia kata apa? Tak usah dia bawa main lah korang baik tuman. Aku boleh pula lah di dunia tu komik balik lah. Dia tak kata apa. Tapi kata dia kamu sayang lelaki-lelaki dia. Tentang tahu dia kata apa. Saya sayang suami saya bukan sebab dia ada kaki, dia tak ada kaki. Saya sayang suami saya sebab saya sayang ke dia. Oh, dia sayang semua bukan lelaki dia. Dia tahu tu. Macam ada setengah orang lelaki dia lelaki dadah masuk Ustaz Serenti keluar. Oh, sayang itu lah. Kenal nampuh ni tiap-tiap hari. Sampai last kali dia tak mau dah. Kadang-kadang dia tuan-tuan perempuan tahu dah Pak Zaibah. Dia masak nasi. Habis-habis masak nasi. Elok nasi masak aja. Laki dia main ambil periuk. Letuk nasi dalam-dalam. Periuk tu dia pergi jual. Aku dia tak tahan. Periuk nasi tu laki dia pergi jual. Tu panas-panas lagi baru masak nasi ni. Aku dia kata habis lah. Saya tak sabar lah. Ni nak masak nasi pula esok dia cari periuk benar. Dia gamak letup nasi dalam periuk tu atas dalam. Dia pergi jual periuk nasi tu orang. Sampai tak tahu. Tak tahan ada tak tahu. Cukup-cukup lah. Saya kata tak saya hampak tak banyak kali dah. Dia kata kok kalau macam dia dah janji nak boy menagih dada. Dia punya bahasa dia ni dia.
suburkan, akal senipis rambut tebalkan dengan ilmu, hati serapu kaca kuatkan dengan iman, perasaan serbu sutra hiasilah dengan akhlak, suburkan ia karena disitulah nanti mereka akan lihat hidayah dan keadilan Tuhan. Bila dia tahu dah kata, oh kelembutannya rupanya Allah Ta'ala bagi jadi rahim dia kau lembut supaya dia kau boleh mengandung mengandung peluang main negarawan, peluang main sejarawan, peluang main ilmuwan, peluang main macam cendekiawan, semua hebat-hebat kerana rahim lembut itulah yang melahirkan. Baru tahu kata inilah dia bukan kelemahan tapi keistimewaan Tuhan. Bisikan ke telinga mereka bahawa kelembutan bukan satu kelemahan, ia bukan diskriminasi Tuhan, sebaliknya disitulah kasih sayang Allah. Wanita yang lupa hakikat kejadian pasti tidak terhibur dan tidak akan menghiburkan. Tanpa iman, tanpa ilmu dan akhlak, mereka tidak akan lunas, bahkan akan menjadi semakin bengkok. Itulah hakikat andai wanita tidak kenal Tuhan. Bila wanita jadi durhaka, pasti dunia lelaki akan menjadi rumah hawa. Lelaki pula jangan harapkan ketaatan semata-mata, tapi binalah kepimpinan. Pastikan wanita menuju jalan Allah. Pimpinlah mereka kepada Allah, jinakkan dengan Allah. Nasihatkan jinaklah segala yang bawah berada di bawah kepimpinan. Jangan harapkan isteri macam Fatimah Az-Zahra, tapi lihatlah dirimu, adakah engkau semulia Sayyidina Ali? Akibat dua ni nak nak ini kelihar ada kita tak apa kelihar tengok lagi kita anak Tuhan kan? Dan tak ada itu pun tengok, lihatlah bagaimana seorang wanita yang bodoh boleh merosakkan 1,000 lelaki cerdik. Apa tu? Dia buat bodoh yang masuk buang baju penipalah apa tu? Tapi belum tentu seorang lelaki cerdik boleh merosakkan 1,000 wanita bodoh. Cerdik kita makan amun kawan tak apa cerdik pun apa mahu dia berkira juga. Itulah kelibatan wanita. Sebatang kayu yang bengkok dipacak ke tengah padang, adakah bayang-bayang kau lihat kurus? Dia kata tengoklah, macam manakah kita mengharapkan kebaikan pada seorang isteri padahal kita sendiri pun tak tui, maka bertuikanlah. Sebab itu dia kata apa? Jangan mengharapkan isteri semulia Fatimah Az-Zahra kalau kamu tidak sehebat Sayyidina Ali. Kita nak kalau boleh isteri ini hebatlah, tapi tengoklah diri kita tu tak apa nanti. Itulah dia satu kata-kata orang-orang ilmuwan syair dia orang tulis tentang wanita. Jadi orang perempuan ni sebabnya jangan rasa lekit walau rupa tak ada tapi kemuliaan tetap ada. Sebab Allah Ta'ala bagi jadi wanita di dengan lemah lembut dia bukan kerana kelemahan, tapi disitulah kekuatan. Sebab lembut itulah Allah Ta'ala bagi jadi wanita boleh mengandung. Kalau orang perempuan kasar macam orang lelaki-lelaki dia mengandung seorang takkan? Takkan. Baik dia pakai bangkok itu dia hukum habis tak ada. Orang perempuan tu tak akah pakai ketahuan. Dia pergi ikut pulang tu, pulang titi tu. Pakaian lah apa. Maksudnya dia tak akah memang fitrah dia macam tu lah. Ada orang perempuan pakai kuantah begitu je pun. Aku tak tahu lah perempuan jenis bawah. Tapi kalau perempuan tu yang disebut dalam ni, itu pilih semewaan tu. Tuan-tuan dan perempuan dalam hati Allah sekalian, ada lagi senangnya kalau baca. Yang ini baiknya di situlah kasih sayang Tuhan. Karena rahim wanita yang itulah mengandungkan saya sekolah tadi. Jadi itulah sedikit sebanyak cerita pasal rentetan alam perkahwinan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita doa orang anak kahwin bagi mereka bahagia, tapi usaha dengan mereka. Setiap orang yang nak kahwin tanya mereka, lepas kahwin ni nak bawa pergi mana? Tanya ada anak anak kahwin besok ni pun ada kan? Ada. Isik kan dia tanya, ni nak kahwin ni nak bawa isteri pergi mana?
Di belah rumah Nuri itu pula tanya, tanya Man Ustaz tanya satu soalan kepada Man Jawa ini, so nak buat isteri di mana? Korea. Di Korea. Lepas tu tanya isteri dia, Man nampak dia nak buat pergi mana? Dia nak buat pergi Korea, tinggi dia tu pun. Itu kita tak mau dengar. Yang kita nak dengar apa dia? Nak bawa isteri dia pergi syurga. Itu yang kita nak dengar. Saya nak bawa isteri saya Ustaz pergi syurga Ustaz. Itu yang nak dengar. Dia buat apa pun dia berfikir. Boleh tak aku nak bawa isteri aku pergi syurga sekali kali? Apa pun dia dekat di Korea. Tapi tu saya kata apa lah. Dia kata apa-apa hari ni. Cik-cik kawan baru hari kawan. Hari kawan tu nak soal mau bila nak bawa dia. Takkan Korea pun. Bila di syurga. Akhirnya dia tak syok lah. Tak sedih menunjukkan lah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu sebagai tazkirah lah tu ya. Untuk kita sempena dengan besok ni, ada wali bantu mawus yang diadakan di masjid kita ni. Besok kan? Besok kan? Oh, besok lah. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya dan mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Aku maaf kalau ada salah dan silap. Aku lukawli azza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya bina waktu yang sahih dan surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala sunyi. Allahumma fa'na bima hadatana wa adina ma yanfa'una wa zuhna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa'u wa fadli la yashya' min amali la yufa' min wa ila yusfa'u la bika min awdai al-arba' Allahumma zidna wa la taqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rdina wa ta'ana ya rahmat rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.